Sama, nah, nah itu dia tuh. Alasan. Nah itu dia. Ininya nih. Ya. San, San. Iya, ayah orang bule. Ayah orang bule. Nenek rek ngomong ke. Bahasa Inggris. Ya, enggak bisa lah. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga, Pak. Siap. How are you? Apa kabar? Like. Apa kabar? Yes. Apa Saudi, kabar? Apa kabar? Yes. Ya, Pak. Ya, baik. Ya, baik, Pak. He's good? He's good. San, misalnya nih kamera latihan lah yang tentara Amerika. Saya jadi ini nih, jadi musuh tentara Amerika. Oke. Okay. Nah, komandan saya. Ini komandan saya dari US Army. Halus. Baik-baik di sana Sandi, baik-baik ya. Ya siap Pak. Salam baku hantam khusus pecinta militer garis keras. Sahabat adalah orang yang paling mengerti dan paling ada ketika kita membutuhkannya. Seorang sahabat juga selalu memberi semangat ketika kita ingin mengejar mimpi. Salah satunya yaitu Anam dan Sandi yang kisah persahabatannya diabadikan di channel TNI Angkatan Darat. Anam dan Sandi sudah bersahabat sangat lama. Mereka pun dulu memiliki profesi yang sama yaitu sebagai kuli bangunan di Mabes TNI Angkatan Darat. Karena memiliki postur yang bagus dan berumur muda, mimpi Anam untuk menjadi prajurit TNI pun direstui langsung oleh orang nomor satu di TNI Angkatan Darat yaitu Jenderal Andika Perkasa. Daftaran udah mulai belum? Sudah, coba cek daftaran online kalau nggak salah. Tam-tama, segera. KTP mana? KTP Cirebon. Ya udah. Nanti begitu istirahat cek ya, apakah sudah kelihatannya sudah mulai pendaftaran online segera ya. Oke, segera. Terima kasih Pak ya. Siap ya. Tanpa menyanyiakan tiket emas dari Kasat, setiap hari Ana melakukan latihan olahraga dan ditemani sahabatnya yaitu Sandi. Inilah contoh sikap sahabat sejati sebenarnya. Sandi pun bangga ketika Ana sudah resmi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat Pusdikzi Kodiklat yang sekarang ia bergabung dalam latihan Garuda Shield 2021. Dalam latihan gabungan antara US Army dan TNI, Anam diberi tugas menjadi tim bulsi atau penimbul situasi. Bulsi sendiri dapat diartikan yaitu gambaran situasi perang sesungguhnya, seperti ada ledakan, ranjau, dan jebakan. Anam diberi tugas menjadi musuh dan pemberontak untuk melawan US Army, agar situasi lebih terlihat nyata. Dalam sesi istirahat, Prada Anam melakukan video call dengan Sandi. Sandi pun yang sudah lama tidak mendapat kabar dari Anam sangat antusias dalam video call tersebut. Prada Anam juga mengenalkan komandannya yang berasal dari US Army kepada Sandi. Inilah kisah persahabatan sejati. Sama, nah itu dia tuh. Alasan. Nah itu dia. Ininya nih. Ya. San, San. Iya, ayah orang bule. Ayah orang bule. Nenek rek ngomong ke. Bahasa Inggris. Ya, enggak bisa lah. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga, Pak. Siap. How are you? Apa kabar? Like. Apa kabar? Yes, apa Saudi, kabar? Apa kabar? Yes. Ya, Pak. Ya, baik. Ya, baik, Pak. He's saying I'm good. He's good? He's good. Awesome. San. Misalnya nih kamera latihan lah yang tentara Amerika. Saya jadi ini nih, jadi musuh tentara Amerika. Oke. Okay. Nah, komandan saya. Ini komandan saya dari US Army. Halus. Baik-baik di sana Sandi, baik-baik ya. Ya siap Pak. Mendengar Sandi dan Anam sudah bersahabat sangat lama, Anam pun diberi hadiah cenderamata kenang-kenangan dari komandannya US Army untuk sahabatnya Sandi. Sandi pun sangat senang mendapatkan hadiah dari Kapten US Army tersebut. Bagaimana tanggapan kalian dengan kisah persahabatan ini? Silahkan baku tembak di kolom komentar.